Hai, halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau buru-buru banget. Ini aku mau ngasih tahu 5 products workday makeup. Jadi apa aja yang kalau misalnya lagi buru-buru banget, 5 produk apa yang harus wajib aku pakai kalau misalnya ke kantor. Dan kali ini aku emang lagi buru-buru banget mau ke kantor. Jadi aku bikin video ini emang pagi-pagi mau ke kantor. So langsung aja kita nonton, oke? Yang pertama, itu yang pasti kulit kita harus udah hydrating atau udah dikasih skincare, jadi sudah melembabkan, udah tekstur kulitnya juga udah bagus, terus udah enak gitu deh, udah termoisturized. Terus habis itu jadinya kalau misalnya pakai moisturizer atau udah pakai skincare tuh kulit kita jadi lebih lembab. Terus juga kalau misalnya pakai makeup, kadang-kadang jadi nggak bakal cakey dan nggak bakal powdery gitu. Jadi kan kalau powdery itu gara-gara kulit kita tuh kering, jadi kayak powdery gitu. Kalau cakey juga karena tekstur yang kita pakai itu nggak rata, jadi kulitnya kayak cakey or something like that. Yang pertama aku pakai itu adalah concealer dari Makeup Forever. This is the full cover one. Dan aku lagi suka banget karena dia waterproof and then warnanya pas banget di kulit aku. Terus juga creamy, bukan yang kering gitu, gak cepet kering, jadi bisa di build up. Dan ini juga bisa buat dipakai di bawah mata. And I love it so much, okay? So I'm using right now, jadi aku taruh di sini. Jadi kan ini aku lagi ada bercak-bercak hitam gitu, jadi ditutupin. Dan oh iya, jadi si Makeup Forever ini, dia itu memang oxidized, dia kan lembab ya, tapi dia teroksidasi. Kalau misalnya udah teroksidasi tuh warnanya lebih, bisa jadi lebih tua. Jadi hati-hati kalau misalnya milih, karena aku dulu tuh pernah sebelum ini beli yang nomor 7. Ini kan nomor 7. Sebelumnya aku lupa antara nomor 8 atau nomor 6. Jadi dia itu malah ngebuat oksidasi, setelah oksidasi malah jadi lebih tua warnanya. Dan aduh, jadi berantakan, terus jadi kayak aduh nggak rata gitu. Nah ini kita lihat ya, kan warnanya lebih putih ya dari warna kulitku sebenarnya. Tapi nanti kalau misalnya udah teroksidasi, warnanya sama banget sama kulitku. Nah, aku di sini. Nah, ini itu aku pakai bener-bener buat nutupin kayak merah-merahnya. Tapi tetap kelihatan lebih natural karena nggak pakai foundation kan. Pakai foundation kan agak terlihat lebih full coverage. Terus habis itu, ini juga aku pakai buat di sebagai concealer di bawah mata. Kenapa gitu? Ya udah, orang kita juga lagi buru-buru. Dan apa, concealer ini juga warna creamy, jadi mau dipakai di bawah mata dia nggak bikin creasing. Actually bikin, tapi nggak bikin creasing banget, nggak, karena teksturnya yang creamy. Tinggal di set out jadi sama powder. Terus biasanya aku juga pakai di sini, jadi biar center of my face tuh nggak berantakan gitu. Nggak kelihatan kayak warnanya keputihan atau gimana gitu kan. Oh ya, kalau kalian ada produk yang pengen kalian kasih tahu aku, just please comment down below. Atau emang kalian nge-recommend apa gitu, kalau atau kalian punya concealer favorite, can put it down there. Nah, jadi tuh si concealer ini dia nutupin, tapi nggak bikin yang buah gitu, nutup banget gitu, enggak. Cuman dia, aduh, I love it. Aku suka banget teksturnya dan udah oke banget. Selanjutnya, yang kedua. Nah, aku ngeset ini pakai powder. Aku dari ini. Biasanya aku pakai MAC Mineralize Skin Finish yang medium plus. Biasanya aku juga kalau misalnya ini kan dia mineralize kan, tapi kalau misalnya emang pengen lebih full cover lagi, biasanya aku pakai MAC Studio Fix gitu. Nah, kalau kalian udah flawless, nggak kayak aku, kamu bisa langsung pakai contohnya mineral powder foundation atau misalnya powder foundation juga bisa. Jadi itu dia powder tapi ada di dalamnya ada konsistensi foundationnya, jadi lebih pas kita pakai itu lebih ke coverage gitu aja, lebih ke cover gitu. Sedangkan kalau ini dia nggak, bukan cover foundation gitu, jadinya masih terlihat lebih natural gitu deh.
Nah, ini aku pakai dari Sigma F10, F10 powder or blush. Ini aku pakai buat ngeset. Dan ini, dan aku ngeset, ngesetnya itu ditutul-tutul, apa ditutul, bukan di swipe gitu. Nah, ini di bawah mata juga pakai powder ini buat ngeset si concealer yang udah dipakai tadi. Ya. Terus nomor 3 yang nggak bisa aku tinggalin adalah eyebrow pencil. Nggak mungkin. Ini tuh dari Face Shop, The Face Shop. Ini tulisannya Designing Eyebrow Pencil. Ini yang dark brown nomor 5. Aku meskipun mungkin orang bilang alisku udah tebel, cuman ini depan-depannya ini agak tipis. Jadi biasanya aku pakai ini buat ngisi-ngisi yang kosong-kosong gini, seperti hatiku yang kosong. Kalian bisa gunain apa aja, mau pensil atau krim atau pomade boleh. Cuman kalau misalnya yang buru-buru, aku lebih suka pakai pensil karena ya udah biar cepet aja gitu. Sorry ya kalau ngomongnya cepet banget karena ini pagi-pagi dan biar nggak telat ke kantor. Oh ya, by the way, if you have any apa ya recommendation atau saran atau apa gitu, pengen aku bikin video apa gitu, jangan lupa komen di bawah. Kalian pengen aku beli apa atau penasaran apa gitu, kepo banget ya aku. Apa-apa, kepo tuh nggak salah tau. Kira-kira, jadi kayak nggak ngeblok banget. Dan aku suka ini jadi karena dia kan teksturnya lebih keras ya, jadi bisa di build satu pelan-pelan gitu, di build layer satu, layer-layer per layer. Aduh, nggak bisa ngomong. Layer per layer gitu, jadinya nggak bakal kelihatan heboh. Begini, dah. Aku ngerjain sekali lagi, nanti kita lanjut lagi, oke? Oke, ini hasilnya tadi kanan kiri udah. Terus nomor berapa sekarang? Nomor 4 yang nggak bakal aku lupain adalah maskara. Maskara ini harus banget dipakai buat bikin mata kita lebih kebuka gitu. Aku suka banget pakai ini dari Benefit Roller Lash. Ini dia, oh my god, bener-bener kan bulu mataku kan nggak begitu panjang ya, jadi ini bener-bener bikin bulu mataku panjang, tebel, terus lentik naik gitu. Dan dia tahan banget naiknya sampai pulang kantor. Lihat dong bedanya kiri sama kanan. Ini baru sekali pemakaian loh. Gimana kalau misalnya biasanya aku kadang-kadang 2 sampai 3 kali. Oh my god, it's like Syahrini. Oh my god, I mean it's like so big and so panjang gitu. Kalau kalian sukanya apa? Kalau aku dulu suka banget sama rimel kan. Cuman gara-gara beli ini dan oh, rimelku juga udah kering, agak kering. Jadi aduh, maaf banget ya rimelku sayang, aku pindah ke lain hati. Enggak sih, enggak pindah juga, cuman ini dulu lagi pakai yang ini dulu. Jangan marah ya Rimmel. Aku pakai juga buat di bawah ini, bulu mata bawah. Ya, kayak gini lah kira-kira apa bulu matanya udah. Sekarang itu nomor 4 ya. Berarti the last product that I always use adalah satu produk bisa dipakai buat dua kegunaan. Yaitu ini. Jadi kayak cream blush atau kayak gini, aku cream blush ada dari Makeup Forever HD or High Definition blush kayak gini warna 401, sorry 401, ini warnanya cantik banget. Atau kalau misalnya ini ya kayak ini dari The Balm, How About Them Apples. Jadi dia ada ini macam-macam gitu. Jadi ini itu apa namanya, cheek and lip cream palette. Aku pengen coba pakai yang ini aja deh. Jadi dia blush on tapi creamy. Aku pakai buat di pipi, tapi aku juga pengen nyoba buat ditaruh di lips. Nih caranya, pakai tangan terus tinggal ditaruh aja pipi. Ini aku nggak, kan aku nggak punya warna lain selain ini. Tapi ternyata ini karena dia warnanya tuh pink oke, oranye oke, jadi mau pakai warna apa, maksudnya kalau pakai bajunya warna apapun ini cocok. Dan ini juga cuma apa memberikan pipi yang lebih cerah, tapi bukannya kayak pakai blush on heboh gitu.
seperti ini. Kelihatan kan bedanya kalau yang misalnya yang kanan lebih kayak cerah gitu. Dan tapi nggak kelihatan yang heboh gitu. Ya, dan seperti ini hasilnya. Jadi kayak memberikan hint of blush tapi bukan yang heboh gitu, tapi natural tapi bagus. Kamu apa sih? Tapi bagus, jadi kayak yaudah natural aja. Terus yang selanjutnya aku mau pakai ini juga. Ini baru pertama kali sih aku nyoba HD blush ini dipakai di lipstick. Oke, emang ya. Oh, sebelumnya aku udah pakai lip balm. Jadi aku akan ngilangin dulu balm ini ya. Oke. Enggak, ini juga kok bagus juga ih. Alin pigmented, ya pigmented gitu ya, ya lah karena buat blush on gitu. Jadi ini lebih lebih natural aja gitu. This. Oh my god, actually I really like this look. Kayak maksudnya lipstiknya ini loh, aku pakai dari blush on. Coba deh, lucu banget. Dan tapi aku saranin kalau mau pakai ini, pakai lip balm dulu sebelumnya, baru pakai si lip dari cream blush ini. Ini aku suka banget karena jadinya natural banget ternyata. Dan oke, ini aku impress banget sih sama tadi cream blushnya yang aku pakai buat di lipstick. Oke. Ini hasilnya so natural, so tapi flawless, ya nggak flawless banget, but so natural. Ya, bagus kok. Suka hari ini, suka penampilan hari ini. So yeah, thank you for watching guys. Thank you banget udah nonton keburu-buruan aku karena aku harus cepet-cepet ke kantor. So thank you so much for always watching my video and don't forget to tell your mom, your sister, your siblings, your friends and everybody to like me and to subscribe me and don't forget to always watching my video and see you on my next video. Okay, bye bye. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum.